Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saluran berita inspirasi. Pagi ini saya akan mengulas berita pagi yang terpopuler dari lamanan elemen media online, yaitu Detik News dan Tribun News. Pertama kita buka di Detik News ya. Untuk pagi ini tanggal 26 Juli 2018, berita teratasnya atau terpopulernya, seorang kakek ini bernama Juan bersiap berangkat haji dari Surabaya. Kakek Juan, berita terpopuler, masuk berita terpopuler. Gaji Rp500.000 per bulan, akhirnya buruh migrasi ini naik haji. Alhamdulillah. Baik, ini kita baca pengantar beritanya. Rasanya hampir mustahil bisa naik haji dengan penghasilan Juan sebagai buruh irigasi sawah. Namun kakek asal Probolinggo ini membuktikan ia mampu mewujudkan mimpinya itu. Warga desa Opo-Opo, Kecamatan Krenjengan ini mengaku hanya dapat upah setelah panen atau setiap 4 bulan sekali. Wow, gajinya per 4 bulan ternyata. Nah, ini interview dengan kakek ya, dari wartawan Detik News ini. Sebetulnya kalau dilihat dari penghasilan saya per hari mustahil, Pak. Karena upah mengatur irigasi sawah tak tentu. Saya baru bisa dapat upah setelah masa panen atau setiap 4 bulan sekali, ungkapnya saat bincang dengan detik.com pada tanggal 26 Juli 2018. Wow, luar biasa. Ini patut jadikan inspirasi buat kita kalau mau menunaikan ibadah haji. Sejak dini harus bisa menabung supaya tidak terlalu berat, atau ya karena memang kuota haji yang terbatas, jumlah jemaahnya juga banyak, jadi antriannya luar biasa panjang bertahun-tahun. Jadi kakek berusia 76 tahun itu bertekad untuk bisa menyisihkan sebagian penghasilannya dengan sistem bagi hasil, maka Juan bisa mendapatkan upah mencapai 2 sampai 2,5 juta yang diberikan per 4 bulan sekali. Wow, jadi 4 bulan sekali dapat gaji 2 sampai 2,5 juta. Kalau 9 tahun berarti berapa? 1 tahun 4 kali 2 juta. Satu tahunnya berarti 8 juta ya, kali 9. Alhamdulillah cukup ya, 500 ribu per bulan ya, kali 10 tahun berarti 50 juta, tergantung nanti berapa biaya haji untuk kenaikan per tahun. Saat ini hampir sekitar 35 atau 34 juta jamaah untuk haji kuota dari Departemen Agama. Ya kira-kira ya segitu ya. Datanya belum ada sih, cuman mungkin ditambah biaya lain-lain mungkin sekitar 40-an juta atau 45 juta. Jadi kalau mau tidak karena ada inflasi, ada kenaikan biaya, jadi setiap tahun dinaikkan. Nah gitu kira-kira. Kalau 500 ribu tahun ini, tahun depan tambah lagi 100 ribu mungkin untuk inflasinya, supaya pada saat nanti sampai waktunya bisa.
terkumpul sesuai dengan kenaikan dari pemerintah ya. Biasanya kan setiap tahun memang ada evaluasi kenaikan atau bagaimana, karena memang jumlah jemaahnya banyak, antriannya juga banyak bertahun-tahun. Ini 9 tahun baru lunas, alhamdulillah. Oke. Cukup dari detiknews.com, beritanya cukup menginspirasi, luar biasa usaha kerasnya. Berikutnya kita buka laman tribunnews.com. Ya. Nah, ini berita yang hangat ini. Karena bulan-bulan dan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik ya. Sangat dinamis perkembangannya karena menjelang Pilpres tahun 2019. Ini berita politik lumayan cukup berat. Ya, karena kita mengikuti dinamika kehidupan di negeri ini harus bisa ikut mengikuti, menyimak dan membaca bagaimana kancah perpolitikan di negeri ini. Nah, ini soal presiden kita yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Keterangan lengkap SBY soal susahnya membangun koalisi dengan Jokowi. Nah, ini berhubungan dengan presiden saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, laporan dari wartawan Tribun News, Rizal Pamantama, pada tanggal 25 Juli 2018 malam. Sorry, agak ribet sedikit. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan utuh mengenai ungkapannya bahwa ada hambatan yang membuat pihaknya kesulitan membangun koalisi dengan kubu Joko Widodo. SBY menegaskan bahwa ada niat yang sungguh-sungguh dan ikhlas dari Jokowi untuk mengajak Partai Demokrat berkoalisi. Menurut SBY, hal itu sudah dilakukan Jokowi sejak mulai menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014 silam. Jadi komunikasinya sudah cukup lama ya, dari awal beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, waktu itu pada saat peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi, dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi tahun 2014, mengajak Demokrat untuk masuk dalam pemerintahan. Namun Ketua Umum Partai Demokrat ini menjawab bahwa kurang tepat kalau Demokrat masuk karena tidak mengusung Jokowi ataupun Prabowo Subianto, sehingga menurut saya tak tepat bila tiba-tiba kami dalam pemerintahan. Oh, begitu ya kira-kira. Ya, ini selintas emang tidak jauh dari hubungan antara mantan Presiden RI dan Presiden RI saat ini. Mudah-mudahan hubungannya tetap harmonis dan bisa saling mensupport, mendukung dan saling bekerjasama untuk membangun negeri ini menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kira-kira begitu berita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.